add-on kereta api dan sorry sih, wah bisa mundur kayak gini guys, aneh bener. Halo guys, welcome to my channel pecinta game Amin. So di video kali ini saya bakal bikin video review add-on kereta api, dan sorry banget di video kali ini saya nggak pakai facecam soalnya lightning saya lagi error lagi guys, lightning saya guys. I'm sorry ya, aku nggak pakai facecam juga. Tapi sebelum nonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik dulu tombol like dan subscribe di bawah guys. Klik tombol subscribe dan like-nya dulu juga, oke? Dan tonton sampai habis guys, karena di video kali ini saya bakal ngasih tahu juga cara untuk pasang dan plus juga cara untuk memakai addonnya gimana dan cara untuk mencari addonnya juga gimana sih, oke? Mungkin tanpa basa-basi langsung saja kita mulai videonya, oke? Let's go. Dan oke guys, saya udah ganti kamera cuy, dan gimana sih bang untuk cara mengambil addonnya bang? Kalian tinggal klik inventory seperti biasa guys. Habis itu kalian klik yang pedang ini cuy, yang ini tempat tidur. Nah kalian geser ke bawah, nanti kalian menemukan ini guys, cargo coupler. Nah kalian klik. Nah habis itu kan kembalikan ke tempat rumput-rumput guys. Habis itu kan cari yang seperti ini, kalian klik, kalian ambil, oke. Habis itu kan ke sini, habis itu kalian ke mob guys, oke, mob egg ini guys. Nah setelah itu kan ambil nih guys, semuanya ini kalian ambil. Sebenarnya sih nggak, sebenarnya kalau ini dan ini nggak usah diambil sih guys, soalnya udah ada yang ini guys, udah ada yang plus ini udah ada cuy. Jadi ini sama ini nggak usah diambil cuy, oke, dua-dua ini nggak usah diambil. Jadi kenapa kok nggak usah diambil bang? Soalnya kalau kita pasang itu sudah ada, pokoknya ntar aja, mungkin ntar kalian semua tahu cuy, oke? Yang pertama yang harus kita pasang yaitu yang engine ini guys, oke? Yang engine kita pasang, bang, kok miring bang? Kita tinggal klik right, habis itu kita majukan dikit guys. Nah, kita majukan gini, nah supaya nggak penceng cuy, oke? Supaya nggak mencong gitu cuy, oke? Nah, kenapa kok nggak usah yang tadi bang? Soalnya kalau kita klik gini guys, jangan lupa jongkok cuy, oke? Jangan lupa jongkok. Soalnya kalau kita klik gini guys, oke, ntar kita pakai yang ini aja, jangan lupa jongkok. Nah kita klik connect. Nah ntar sudah ngespawn gini guys, sudah ngespawn gini, makanya nggak pakai yang tadi guys. Kalau yang tadi itu sama juga, tapi itu nggak bisa kegandeng gitu cuy, oke. Ntar ambilkan, oke. Nah kalau yang ini tuh nggak bisa kegandeng guys. Nah ini kan mendiri gini guys, nggak bisa ke gabung sama yang ini, yang depannya ini loh guys. Nah jadi kita tinggal hancurkan aja. Nah kita sambungkan lagi sama cargo coupler lagi guys, kita klik connect. Nah ntar ada lagi di sini, kita sambungkan lagi, bisa pakai ini, apalagi bisa seperti ini. Nah coba kita jalankan, apakah bisa guys adik-adik teman-teman, kita jalankan guys, kita klik right, jalankan cuy, oke. Waduh bentar guys, aduh kepanjangan kayaknya guys, bentar apakah terlalu panjang bos, ntar coba dulu. Right. Oh gini. Oh salah, tadi itu salah guys. Tadi itu aku salah right ya. Sorry. Nah gini guys. Nah coba kita ganti kamera gimana guys ya? Kita lihat dulu guys. Kita ganti kamera dulu cuy. Oke, let's go. Dan oke guys, saya di sini udah ganti kamera cuy. Nah kayak gini guys. Nah kayak gini cuy. Nah. Aduh ada yang ngalangin. Ntar guys kita hancurkan dulu guys. Aduh ini apa anda? Jangan terlalu panjang guys. Itu apa? Gerobaknya kayak apa ya? Gabungannya itu jangan terlalu panjang. Ntar berat bawahnya cuy, oke. Jadi jangan terlalu panjang. Nah kayak gini, terus kita sambungkan, kita jongkok dulu, connect, oke. Nah kalau sudah seperti itu kita langsung klik sini aja guys, oke. Langsung kita jalan teto. Aduh nggak bisa, kok nggak bisa sih, the heck. Ntar guys ngebug, kita ke belakang. Aduh klok. Oh harus kayak gini guys. Nah coba kita gini, kita taruh seperti ini. Nah ini hujan ganggu berdantar guys ya, kalau ngebosenin sorry guys, tapi jangan lupa jangan di skip deh, oke videonya, oke jangan di skip videonya jangan di skip oke kayak gini. Aduh, kok kayak gini sih, bentar. Oh, nice, terus seperti ini. Oh semuanya harus sama, harus jalan lari seperti ini guys biar bisa kegabung gitu sih, oke. Woi pak bentar. Kita hentikan dulu guys. Waduh. Oh kalau ke atas gini nggak bisa kayaknya cuy. Bentar ya. Oh kalau ke atas gini tuh nggak bisa, harus dua kayaknya guys, harus double dua kah?
Coba guys, oke kita coba lagi, apakah bisa? Nggak bisa guys. Oh ini tuh bukan kereta itu cuy. Wah bisa mundur kayak gini guys, aneh bener. Oh nggak bisa, kenapa? Soalnya ini keretanya bukan kereta apa ya, kereta naik bukan cuy, ini cuma kereta biasa doang. Kalau main kart itu bisa semuanya cuy. Ini kereta buat kayak stasiun gitu guys, makanya kok nggak bisa gitu cuy. Kalau ini bisa nih, soalnya kereta mining cuy. Okay? Kereta mining pasti bisa naik lah, masa nggak bisa naik sih bos. Coba ini kita coba. Nah kayak gini guys, nice. Nah kayak gini cuy. Seret. Wah aduh tuh tertabrak ngeng. Nah gini, tapi kalau meluncur bisa, kalau meluncur bisa, tapi kalau naik gak bisa. Anjay, oh jadi aneh. Oke guys, kayaknya mungkin cukup sekian aja untuk review etonya, dan sekarang kita langsung ke tutorial cara pasangnya cuy. Oke, let's go. Oke guys, di sini untuk cara pasangnya cukup mudah guys, kalian tinggal klik ini, habis itu kalian klik lihat, kita klik TR ini, habis itu kalian klik ini, kita klik salin, ke pindahkan ke games komojang via virtual seperti biasa, tempelkan sini guys. Oke, klik ini, habis itu ganti, kita kembali lagi ke folder download cuy. Oke, ke download, habis itu kita cari lagi yang tadi guys. Nah, mana yang ini, trains, klik lihat, ini pindahkan salin ke games komojang resuspect cuy. Oke, tempel sini guys, selesai cuy. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini guys. Oke, dan kalau kalian suka dengan video kalian, silakan kasih angka 50 like cuy. Oke, goodbye guys, in the next video berikutnya jangan lupa like and subscribe cuy. Oke, bye bye semuanya, dadah guys, bye bye, dadah, bye bye guys, bye bye, dadah.